Enggak, ini Cika dari tadi senyum-senyum, tapi begitu ke gua kenapa mukanya jahat ya? Ah, enggak jahat. Enggak jahat. Kan? Muka dia gini ngeliat ke gua gini. Kan gua tanya, emang kalian udah ada jawabannya? Udah. Sombong. Iya. Sombong dia. Sombong dia. Boleh nyontek. Jadi jawabannya gerak yang berpindah-pindah, berpindah tempat. Gerak berpindah tempat. Ya itu ada di pelajaran PJOK Penjaskes ya, di pelajaran olahraga. Ada juga bu gerak maju mundur yang dilakukan oleh masinis. Itu lokomotif. Gue tahu dari Yanto. Bener-bener ya. Salah, berarti poin 20 buat tim A. Yanto, nulisnya. Udah pede Yanto, banget Yanto ngasih tau gue nih, Yanto lu kelihatan gue jadi bego nih Yanto. Ini pertanyaan ketiga, ini pertanyaan babak bonus. Banus ya, jadi harus, kita harus semangat, kamu bisa mengejar ketinggalan mereka. Oke. Okay. Ayo lu jangan bikin malu kita. Ini pertanyaan mudah nih ya. Alat pernapasan pada belalang adalah? Nah lo, alat pernapasan pada belalang. Satria baja hitam. Jangan di penonton enggak usah ikut ikutan. Udah tahu, udah tahu. Enggak usah dikasih tahu deh, gue udah tahu. Udah tahu. Masa? Di sombong. Apa kenapa? Kenapa? Kan gue ngomong gini, jangan dikasih tahu penonton. Ya gue udah tahu, gue udah tahu. Dia balik ke gue begini. Sombong. Masa? Masa gitu. Masa. Baru 2 menit lupa. Udah tua. Iya. Ngomong masa. Udah tahu gue, udah tahu jawabannya itu gini. Mukanya jutek lagi. Masa gitu. Dia kan lihat. Iya, Bang. Pak, aku lihat, Pak. Dia bilang masa, Pak. Kurangin 10 poin ya, Pak. Bisa. Kamu enggak yakin dia bisa? Gak yakin? Menurut kamu dia pasti jawabannya salah? Parah banget. Setuju, aku juga setuju. Tos. Kalau kamu benar Cika, hari ini kamu menjadi ketua yayasan. Ketua kelas. Oke, jawabannya adalah silakan dibuka. Trakea. 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 Betul. Aku juga pinter tahu. G double O di B O J. Kata dia enggak. Salah ya. Good job. G double O di J O B. Good job. Good job. Asik. Good job. Good job. Asik. Dapat 10 poin. Jawabnya adalah trakea. Ya, ini banyak jual furniture ya. Nah. Itu Wiki. Bu, dia ngeliatin aku lagi, Bu. Skor. Skornya? Itu kata dia, tadi dia bisikin gini. Kakak Wendy, kamu tahu gak kalau binatang kecil kayak belalang bernapasnya dengan trakea. Kalau binatang besar bernapas dengan trakindo, kata dia. Dengan sini trakindo. Tim A 30, tim B 10. Iya. Yeah. Oke, jadi senangnya adalah... Oh, lagi bu, ini gak adil nih Pak, masa kita 10, lagi dong. Masih ada, mau? Mau coba lagi? Ya sekali lagi dah. Oke. Okay. Malu-malu banget kita. Ini kita masuk ke pelajaran mati-matian ya. Matematika. Sekarang matematika lagi ya. Oke. Okay. Matematika. Ayo yuk, jangan sampai salah nih. Nah, dengarkan baik-baik. Bu. Oh iya. Kakak memiliki tali, dengerin, kakak memiliki tali sepanjang 10 meter. Nah. Tulis. Kemudian dipotong sepanjang 200 cm. Nah. Tadi sebelumnya meter ya, sekarang cm tuh, berarti harus diubah. Panjang tali kakak yang sekarang adalah berapa? Apa? Berapa apa satuannya? Berapa sentimeter? Berapa sentimeter? Oh, dipotong berapa bu? Dipotong sepanjang 200 cm. Tunggu dulu. Sama bocah aja, saing-saingannya begitu. Sama bocah aja lu saingannya gitu. Bocah lu godain.
Sudah? Sudah, oke. Jawabannya? Tadi, yang begini suka dimusuhin sama teman-temannya pelit nih. Coba jawab. Jawabannya coba dilihat, Ibu lihat. Nah, 800 cm. Ya, 800 cm. 800 cm. Oke, ucap, ucap. Kenapa? Kenapa? Aku bilangin teman aku. 800 cm aku betul. Kamu enggak? Kamu enggak betul? Iya, aku tahu kamu betul. Aku sadar nih kamu adanya Kenta kan? Kamu nyontek ke dia tadi. Aku nyontek ya? Aku duluan selesai. Nah, tadi kamu deketin dia ya? Bener ya? Iya. Oh. Aku nyontek sama kamu? Iya. Astaga. buat Cika dan juga Alia. Kalian kalau belajar matematika takut gak? Suka, seneng atau enggak? Suka. Suka, seneng. Seneng banget. Kenapa yang bikin seneng kenapa? Karena apa? Karena ada nyanyi-nyanyinya. Karena ada nyanyi-nyanyinya. Kalau Om Andre nanyanya di sebelah sana biar mukanya kelihatan Om Andre. Iya. Kamu lebih suka Sini aja. Iya, tapi sini aja tetap kelihatan. Suka ya belajar matematika ya? Apa yang bikin matematika jadi pelajaran yang menyenangkan? Ada nyanyi-nyanyinya. Kenapa? Ada nyanyi-nyanyinya. Ada nyanyi-nyanyinya. Yang diingat nyanyinya yang kayak gimana yang kamu suka, paling suka? Yang mana? Ada gak lagu yang kamu ingat tentang matematika? Atau... Tuh yang itu yang aku pernah tahu kasih tahu kamu. 10 tahun. Itu beda lagu. Beda lagu. Tapi by the way ini kita memberikan informasi juga. Bahwa ternyata hari ini Miss Adelia ini ngajarnya terakhir. Karena mau pindah ke Jakarta. Oh. Betul ya? Betul. Iya. Iya. Miss. Emang iya ya? Benar ya? Enggak. Gimana kalau Miss Adelianya pindah? Ya Allah, ya. Miss Adelia mau pindah. Kok tawa lu? Tawa. Ya jangan kan, nangis. Eh gak boleh ya. Nangis. Kenapa? Ibu Adelia mau pindah. Ke Jakarta. Gak boleh. Gak boleh ya? Gak boleh, Ibu Adelia. Kenapa? Jangan. Oh. Kenapa gak boleh? Gak boleh. Gak ada lagi yang ngajarin lagi nanti ya? Gak seru ya. Jangan ya. Nanti kalau Miss Adelia ke Jakarta ada yang ganti kok Miss Aderai nanti. Nih, ketawa tuh jadinya. Kenapa, kenapa? Kenapa ya. Memang? Miss Adelianya juga jadi nangis. Sini, Miss Adelia mana? Sini, Miss Adelia mana? Sini, oh itu dia. Sayangnya sama Miss Adelia ya? Iya. Iya, sayang ya. Dong ya. Iya. Alia, 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 kita cuma bercanda. Ayla. Ayla. Santai aja, teman aku. Kamu santai aja, teman aku kasihan. Teman aku. Galak banget. Ayla. Galak banget. Kita cuma bercanda. Miss Adelia tetap ngajar. Tetap ngajar kalian. Kok. Itu cuma ngeprank kamu betul. Doang. Tapi ada satu informasi penting yang Ayla harus tahu. Mulai hari ini, Cika akan menjadi wali kelas kamu. Jadi kalian gak usah sedih. Miss Adelia gak pindah kok. Tadi kita cuman bercanda. Ya, ternyata kamu sayang banget sama Miss Adelia ya? Gak boleh diganti. Oh, kebet banget. Bukan Miss Adelia yang akan pindah, tapi teman kamu Cika yang akan pindah. Jadi wali kelas. Iya. Tapi kita harus ngucapin selamat ya buat timnya Cika dan Ayla. Ayla, pinter, good job. Good job, good job. Jadi mereka sudah berhasil menang lawan kita yuk. Harus kita kasih lagu, good job. Good job. GWDJOB, good job. Good job, asik. Good job, asik. Nah, abis ini kita mau ajak siswa Jepang yang tadi tuh. Iya. Untuk nyobain makanan tradisional Indonesia. Oke, nanti kita yang masak ya yuk ya. Iya, itu oke. Kalau gitu kita nanti balik lagi. Semuanya jangan kemana-mana, tapi bercanda pagi. GWD enjoy ya, my God. Good job. GWD, GOB, good job.